Halo semuanya, sebelum kita mulai videonya, Boruto Flash ingin memberikan informasi penting untuk kalian semua. Yaitu, mulai sekarang kalian bisa mendapatkan informasi terbaru anime Boruto seperti spoiler, fakta, hingga giveaway dari Boruto Flash setiap harinya. Lalu, bagaimana cara mendapatkannya? Kalian hanya perlu klik link yang ada di deskripsi video ini dan ikuti langkah-langkahnya. Setelah kamu mengikuti langkah-langkahnya, maka kamu akan mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentang anime Boruto melalui email dan nomor WhatsApp kamu. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo gabung sekarang dan dapatkan informasi terbarunya. Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Flash. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang apakah Perang Dunia Shinobi kelima akan terjadi dalam anime Boruto. Dan bagaimanakah pembahasannya? Jangan kemana-mana, tetap di channel Boruto Flash. Seperti yang kita ketahui, dalam anime Naruto, Perang Dunia Shinobi keempat adalah kisah terakhir yang membawa anime Naruto ke dalam perdamaian dan akhirnya tamat. Dan kita juga tahu betapa dahsyatnya pertarungan pada Perang Dunia Shinobi keempat yang lalu. Dan di sini, banyak yang menanyakan apakah dalam anime Boruto akan terjadi Perang Dunia Shinobi kelima yang lebih dahsyat lagi. Untuk itu, di sini Boruto Flash akan membahasnya berdasarkan fakta yang ada. Yang pertama, dunia Shinobi belum damai. Walaupun 5 desa besar telah bersekutu dan bergabung, namun hal tersebut belum membuat dunia Shinobi aman. Sebab di luar sana, masih banyak para Shinobi yang masih tidak setuju atas perdamaian dari 5 desa besar tersebut. Hingga akhirnya, mereka pun memutuskan memberontak dan bermusuhan dengan 5 negara besar. Dan di sini, akibat hal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan Perang Dunia Shinobi kelima akan terjadi dalam anime Boruto. Apalagi, sekarang kita tahu bahwa ada sebuah organisasi jahat yang bernama Kara dalam anime Boruto dengan tujuan untuk menghancurkan dunia Shinobi. Dan ternyata, belakangan ini telah terungkap bahwa Jigen, yaitu pemimpin Kara, memiliki kekuatan segel karma yang harusnya dimiliki oleh anggota Otsutsuki. Dan di sini terdapat spekulasi bahwa Jigen adalah salah satu anggota Otsutsuki yang telah pergi meninggalkan klannya sendiri seperti Kaguya. Dan jika itu terbukti benar, maka dapat disimpulkan bahwa Perang Dunia Shinobi kelima terjadi dikarenakan organisasi Kara yang dipimpin oleh Jigen. Hal tersebut juga sudah kita lihat pada episode 1 anime Boruto yang menjelaskan bahwa Boruto nantinya akan bertarung melawan Kawaki di atas patung Hokage dengan desa Hokage yang telah hancur lebur. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa Perang Dunia Shinobi kelima adalah perang yang dilakukan untuk bertarung melawan organisasi Kara. Lalu, banyak juga yang menanyakan apakah klan Otsutsuki dari luar angkasa akan datang juga untuk menyerang bumi. Jawaban untuk hal tersebut adalah bisa saja itu terjadi, sebab dalam anime Boruto, trio Otsutsuki sudah pernah pergi ke bumi, yaitu Momoshiki, Kinshiki, dan Urasiki. Dan dari ketiga Otsutsuki tersebut, Urasiki masih selamat dan bisa jadi dia telah melaporkannya kepada ketua klan Otsutsuki. Sehingga akibat hal tersebut, ketua klan Otsutsuki pun tidak tinggal diam dan mulai pergi menuju bumi untuk menghancurkannya. Dan hal tersebut juga dijelaskan oleh Toneri yang menjelaskan bahwa akan ada bahaya besar yang akan menghampiri bumi. Dan tidak menutup kemungkinan, itu adalah penyerangan dari ketua klan Otsutsuki. Lalu bagaimanakah jika hal tersebut terjadi? Pastinya semua Shinobi di bumi akan bekerja sama untuk melawan klan Otsutsuki. Dan bukan hanya itu saja, pastinya mereka akan menggunakan teknik Edo Tensei untuk membangkitkan Shinobi terdahulu yang sangat kuat hingga membangkitkan Rikudo Sennin dan kedua anaknya, yaitu Asura dan Indra. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa Kaguya akan dilepas segelnya oleh Naruto dan Sasuke agar Kaguya dapat membantu mereka melawan anggota klan Otsutsuki. Namun hal tersebut belum tentu akan dilakukan Naruto dan Sasuke sebab ada resiko yang sangat besar dari meminta bantuan Kaguya. Bagaimana menurut kalian?
Jadi itulah tadi pembahasan tentang apakah Perang Dunia Shinobi kelima akan terjadi dalam anime Boruto. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan tentang anime Boruto, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka pada pembahasan kali ini, silakan klik tombol like dan share pada video ini. Dan jangan lupa juga, silakan klik tombol subscribe dan klik loncengnya agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada channel Boruto Flash. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.